Halo guys, ketemu lagi bersama Rian Redian. Lama banget gak ketemu, lama banget gak ngevlog, dan lama banget gak bikin konten. Sekarang gue mau bikin konten unboxing. Unboxing CD Secret Number nih. Masih segel. Ternyata CD ini gue pesen seminggu sebelum mereka promosi. Jadi waktu masih ada tayang teaser pertama itu gue udah pesen ke Shopee Taiwan. Tapi ternyata setelah launching, setelah comeback singlenya tayang, masih nunggu lagi sampai masa promosi 3 minggu itu selesai. Dan sekarang baru datang nih, hari ini baru gue ambil. Yuk kita bongkar isinya apa aja. Dusnya kayak yang dulu ya, gede banget karena mungkin ini kiriman dari Korea. Wow, dapat lagi poster. Kalau dulu posternya ada Dennis kan, sekarang nggak ada Dennis. Kita buka posternya. Keren ya, Secret Number selalu pakai poster. Terus apa lagi nanti? Buka dulu ya. Kita buka posternya. Secret Number Fire Saturday. Fire Saturday. Nih, keren. Ini pakai yang biru karena aku pilihnya CD-nya yang warna biru. Kan ada dua versi, dua versi pertama yang merah sama ini yang biru. Ini pengamannya. Plastik-plastik lembung biar enggak kecepit, biar enggak penyok. Nah, udah kosong. Ini dia CD-nya, wadahnya masih ya pakai plastik yang ada gelembung-gelembung angin. Nih, gue belinya yang cover biru nih ya, sama persis kayak jaket gue. Nih, terus ini ada apanya nih? Bonus kah? Apa ini? Kok ada ininya? Kok tadi balik? Kok di dalam ya? Struknya lah. Oh, struk pembelian ya. Nih, dia ada nih tipenya, tipe B. Aku pilihnya tipe B. Ternyata nggak dapat anu. Nggak dapat bonus topi atau itu. Padahal aku pilihnya yang ada bonusnya loh. Mungkin lupa. Ini harganya 520 NT. Oh, kecil nggak? Terus tambah ongkos kirimnya 60, jadi totalnya 570 NT. Ya, kita buka ini sekarang CD-nya. Oh, mungkin di dalam kali ya? Anu bonus poster, foto-foto kecil. Topinya nggak dapat ternyata. Padahal ada pilihan topi dengan harga yang segini. Soalnya yang lebih murah lagi itu nggak ada topi atau bonus apa itu casan atau apa nggak tahu. Sabar, sabar, sabar. Buka, buka, buka. Plastiknya dibuka. Ini ada tulisannya Komka. Ada ini apa ya? Oh, digantung di pintu Fire Saturday. Ini CD-nya. Ini covernya. Sama. Oh, ya, depan belakang sama tuh. Terus apa lagi nih dalamnya? Ini album. Foto-foto poster. Dan sepatu roda gambarnya. Kredit. Oh, ini keterangan lah. Oh, ini ada tulisan. Tulisan dari membernya nih, Dear Fans. Buat fans, buat para Loki. Semua member karena kan 6. Dari Tita, tapi tulisannya
tulisan Korea jadi nggak ngerti. Dear Lucky, thank you for staying by our side. Thank you too. Lucky, I'm very excited to meet you guys. Kata si, oh ini Lea nih, Lea, eh Lea. Seneng aku sama Lea. Tadi tak, love you all. Kalau Sudam sama siapa? Su. Oh ini Lea yang tulisannya Jepang. Dita yang ada bahasa Inggrisnya, sama Jinny ada. Si Su, Su bukan, Minji ada. Sudam gak ada tulisan Inggrisnya, sama Su juga gak ada. Ini ada dua teksnya, teks lagu. Fire Saturday sama Danger in Love, ada ya. Apa lagi? Foto lagi. Ini lagi. Dita sama Minji. 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 Dita. Oh, gua enggak tahu. Dari belakang sih bukannya tuh, Dita. Sudam. Oh, ada lagi kartu-kartu kecilnya. Oh, foto-foto. Foto. Oh, anu stiker. Lengkap ya, ada Lea. Jinny. Minji, Su dan Sudam. Ini juga ada foto khususnya Zoo. Kok bonusnya Zoo doang? Oh, si cantik Lea. Deh, oh ini ada Sudam. Ada Sudam nih jatuh. Ini Minji. Oh, ini ada lagi fotonya. Dita. Sudam. Ju. Bareng-bareng lagi. Lagi Lea, ini aku suka banget foto ini Lea. Sudam lagi. Sudam. Si Lea, Dita. Lea kumplit berarti, cuma ini foto-foto kecilnya gak kumplit nih. Cuma ada dapat Sudam sama Zu. Oh, mungkin berarti ini siapa beruntung gitu kali ya. Ya udah. Nih. Lagi ini ya. Ih, susah banget. No. Nih. Taruh di pintu, gantungan pintu. Ya udah, buat para laki, para loki yang belum dapat cepetan pesan. Sampai jumpa di konten berikutnya. Semangat untuk secret number.